ada-ada saja. Lantaran sakit hati, pria di Kabupaten Tuban ini nekat menggasak mobil milik saudaranya sendiri. Ia adalah DS, pria 20 tahun ini selain menggondol mobil sepupunya, ia juga menguras perabotan rumah dan 3 buah handphone milik korban. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP M. Gananta mengungkapkan jika aksi tersebut dengan cara memanjat pagar. Lalu pelaku masuk melalui jendela samping rumah yang berada di Perumnas Tasikmadu, Kecamatan Palang. Setelah berhasil mengambil barang berharga milik korban, pelaku bermaksud melarikan diri ke Kota Malang. Namun nahas sesampainya di Mojokerto, pelaku menabrak orang hingga meninggal dunia. Bukan bertanggung jawab, DS justru melarikan diri lagi. Selang beberapa waktu dari kejadian, akhirnya pelaku berhasil diamankan oleh petugas. Dari tangan DS, polisi berhasil mengamankan 1 lembar fotokopi STNK, 3 buah dashboard handphone, serta 2 unit handphone. Kini ia tidak bisa berkutik setelah dilakukan penahanan di rutan Polres Tuban. Akibat ulahnya, ia akan dijerat pasal 363 ayat 1 ke 3 E, 5 E, KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Di mana korbannya adalah merupakan sepupunya. Merupakan sepupunya dan juga tersangka melakukan aksinya karena ada disinyalir dari hasil pemeriksaan karena adanya perselisihan di internal keluarga. Dari hasil pemeriksaan beberapa saksi, tersangka melakukan pencurian berupa mobil dan juga beberapa perabot rumah dan juga handphone, di mana saat mencuri mobil kemudian dibawa lari ke Kota Malang, kemudian dari Malang langsung ke Mojokerto, dan saat sampai Mojokerto telah kita tahu bersama di media dia menabrak orang dan korbannya meninggal dunia. Dari Tuban, Safira Wahda Sofiana dan tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.